Billie Eilish dan Finneas O'Connell berhasil membawa pulang Piala Oscar 2024. Ajang bergengsi Academy Awards ke-96 sukses digelar di Dolby Theater Los Angeles pada 10 Maret 2024 kemarin. Beberapa nominasi pun sudah memiliki pemenangnya yang bisa dilihat melalui website resmi dari Academy Awards 2024. Salah satu pemenangnya adalah nominasi untuk kategori musik original song. Ya, dilansir dari akun Instagram @theacademy pada Senin 11 Maret 2024, Billie Eilish dan Finneas O'Connell sukses membawa pulang Piala Oscar 2024 dengan kategori Music Original Song untuk film Barbie. Salah satu original song film Barbie yang masuk dalam nominasi yaitu What Was I Made For berhasil menyabet Piala Oscar tersebut. Menariknya, Billie Eilish dan Finneas O'Connell menjadi dua pemenang termuda sepanjang sejarah Academy Awards. Dengan usia 22 tahun, Billie Eilish kini menjadi pemenang dua kali termuda dalam sejarah Oscar pada usia 26 tahun. Sementara Finneas O'Connell berhasil menjadi pemenang ganda termuda kedua. Sementara itu, lagu ini diluncurkan oleh Billie Eilish sejak tahun 2023 lalu yang menceritakan tentang perasaan kebingungan, keraguan diri, dan pencarian tujuan. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya.